به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di majelis yang penuh barokah ini dalam salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, namanya Masjid Baitul Ikhlas. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di masjid ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan keikhlasan kepada kita sekalian, ketulusan di hati kita, kebaikan akhlak dalam pekerti kita yang dengannya kita kemudian menjadi hamba-hambanya yang berakhlak mulia, baik kepada Allah, kepada Rasulnya, ataupun kepada orang-orang di sekitar kita. Terutamanya adalah kepada orang-orang yang akan kita bahas bagaimana bakti kita kepada mereka, yaitu orang tua kita. Serius sekalian yang saya muliakan, kita akan membahas di pertemuan kali ini bagaimana berbakti kepada orang tua kita, yang mana bakti kita kepada mereka adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita mulai kembali, kita akan baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemanfaatan dari ilmu kita, agar tidak menjadi sesuatu hal yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tidak menjadi sesuatu hal yang keluar dari lisan yang berbicara begitu saja, akan tetapi disimak, kita simak dengan kedua telinga kita, kita konsentrasi dengan seluruh pemikiran kita, kita masukkan ke dalam hati kita, jadi cahaya yang menerangi langkah kehidupan kita, menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Fatihah bi niyatin naf' wal intifa' wal mudzakarah wat tadzkir ibtigha' mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'lut fil 'afiyah wa salamil 'aqibah ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى برفرمن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك, الله telah membuat keputusan, dan sesudah keputusan Allah tidak ada keputusan siapapun, dan di atas keputusan Allah tidak ada keputusan siapapun yang seharusnya menjadi pilihan bagi kehidupanmu. Allah sudah putuskan. Ahkamul hakimin, sang hakim ini sudah ketuk palu, teman-teman saya sekalian. Gak bisa lagi ada keputusan siapapun mengganggu gugat keputusannya. Apa keputusannya? Alla ta'budu illa iya, kamu tidak boleh menyembah kecuali kepadanya. Kamu gak boleh sujud kecuali kepadanya. Kamu tidak boleh beribadah kecuali menghadapnya. Kamu tidak boleh sujud kecuali padanya. Kamu tidak boleh meminta kecuali kepadanya, berdoa hanya kepadanya. Qadha rabbuk, ini udah keputusan dari Allah SWT. Nabinya diutus untuk menyampaikan itu. Gak boleh nyembah berhala, gak boleh nyembah manusia, gak boleh nyembah bayangan-bayangan mereka dengan berhala-berhala. Itu kan gak ada faktanya, cuma ada dalam bayangannya, imajinasi mereka sendiri. Tidak boleh menyembah matahari, tidak boleh menyembah api, tidak boleh menyembah pepohonan, tidak boleh menyembah binatang. Qadha rabbuk,
Udah putus. Allah ta'budu illa iya wa bil walidaini. Allah sudah membuat putusan. Selain daripada jangan sembah kecuali kepada Allah, putusan berikutnya, kamu harus berbuat baik kepada orang tuamu. Penyebab keberadaanmu di atas muka bumi ini, orang tuamu, kamu harus berbuat baik kepadanya. Saudara sekalian, itu keputusan tidak bisa diganggu-gugat. Ini Allah udah ketuk palu. Enggak ada pertanyaan lagi habis ini. Enggak ada protes lagi habis ini. Tapi ya Allah, orang tua saya enggak beribadah kepadamu. Urusan lain, kata Allah. Aku udah membuat keputusan, udah ketuk palu. Tok. Jangan sembah kecuali Allah. Tok. Berbuat baik kepada orang tua. Tapi ya Allah, orang tua saya waktu kecil enggak mendidik saya. Aku udah buat keputusan, kata Allah. Tapi ya Allah, orang tua saya tinggalin saya. Aku udah buat keputusan, kata Allah. Kamu berbuat baik kepada orang tuamu bukan karena orang tuamu berbuat baik padamu. Bukan, meskipun seharusnya mereka melakukannya. Akan tetapi, masalahnya bukan karena itu. Kalau buat balas baik kepada orang lain, itu gak perlu orang tua. Siapapun yang berbuat baik padamu, kamu harus balas baik sama dia. Siapapun orang tuamu, Allah sudah membuat keputusan untuk kamu berbuat baik padanya. Jika kamu dikaruniai orang tua yang baik, bersyukurlah. Namun jika tidak sekalipun, kamu tetap berkewajiban untuk berbuat baik kepada orang tuamu karena Allah perintahkan. Qala rabbuk alla ta'budu illa iya wa bil walidaini imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Terutamanya apabila keduanya atau salah satunya telah mencapai usia tua. Kenapa gitu? Kenapa terutama kalau mereka berusia tua? Karena walaupun orang tua belum tentu tua. Betul kan? Orang tua belum tentu sampai tua. Maka kalau punya orang tua yang sampai usia tua, teman-teman saya sekalian, ini yang Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebutkannya kepada kita. Imma yablughanna ahaduhuma al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Saudara sekalian saya muliakan, kenapa secara khusus orang tua ketika sudah mencapai usia lanjut, kenapa kita harus lebih baik lagi sama mereka? Sebab Allah mengatakan wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalq. Siapa yang umurnya panjang, Allah akan kembalikan keadaannya, dibalikin keadaannya. Maksudnya gimana? Yang asalnya anak bayi lahir lemah, kemudian mereka mencapai usia dewasa dan menjadi kuat, kalau tua balik lemah lagi. Kalau bayi lahir lucu, sampai dewasa hilang lucunya, kalau udah tua balik lucu lagi. Kalau anak bayi lahir gak punya gigi, kemudian giginya tumbuh satu demi satu sampai sempurna. Saudariku sekalian, kalau masuk usia tua, satu demi satu giginya tanggal. Maka teman-teman saudariku sekalian, wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi. Siapa yang usianya tua, dia akan dibalikin lagi keadaannya. Maka sebagaimana seorang bayi perlu perawatan, perlu kasih sayang, perlu orang yang membantunya,
sekedar untuk makan, sekedar untuk jalan, sekedar untuk melakukan hajat-hajatnya. Orang kalau mencapai usia tua juga seringkali dibegitukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu bantuan buat makan, perlu bantuan buat sekedar bepergian. Bahkan kalau udah tua banget atau sama Allah dikasih sakit, kayak bayi lagi, dikasih pempes waktu bayi, tua juga kadang-kadang perlu pempes juga. Kalau saya sih minta sama Allah SWT, ya Allah tetapkan kekuatanku selama aku hidup, tetapkan pandangan mataku, pendengaranku, kekuatanku, ma'abqaitana, selagi engkau menghidupkan kami ya Allah. Kenapa gitu ustazah doanya? Saya sampai sekarang belum ada anak. Kalau ibu-ibu yang udah pada punya anak, kira-kira besarnya ada yang ngerawatin, nah saya siapa? Jadi sedih. Saya ustazah katanya, nah kamu lebih tua dari saya. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah SWT tetapkan kekuatan kita biar gak sampai ngerepotin orang. Betul gak? Anak kita sendiri aja kita gak mau repotin, benar gak? Subhanallah teman-teman sekalian, kasihnya orang tua sama kita, walaupun kita berusaha bayarnya dengan kayak apa, gak bisa nyamain. Ngerawatin orang tua kita gak bisa nyamain kayak mereka ngerawatin kita di masa kita kecil, kan gitu ya? Makanya masya Allah, masya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT tetapkan kekuatan kita sampai kita meninggal dunia dalam keadaan panjang umur, insya Allah. Tapi ditetapkan kekuatannya sehingga tidak merepotkan siapapun. Amin ya Rabbal. Nah, jadi Allah SWT secara khusus bilang, katanya Allah SWT, kalau salah satu dari orang tuamu atau keduanya mencapai usia tua, nah itu lebih perlu lagi buat kamu berbuat baik padanya. Anak yang berbakti kepada orang tuanya akan merawat keduanya dengan penuh cinta kasih, sebagaimana dia tahu orang tuanya merawat dia dengan penuh cinta kasih di masa kecilnya. Saya jadi ingat almarhumah Hubabah Maryam dulu. Beliau punya salah satu putri yang paling kecil. Putrinya yang paling kecil itu usianya waktu itu sudah di atas 20-an tahun. Kalau beliau pergi kemana-mana, putrinya yang paling kecil ini dibawa. Masih ada lagi di bawahnya, dia laki-laki. Tapi yang selalu dibawa-bawa kemana-mana putrinya ini. Teman-teman sekalian saya muliakan. Yang lain-lain saudara-saudara perempuannya udah pada menikah, tinggal bersama dengan suami mereka masing-masing. Si yang perempuan ini, nih yang usianya di atas 20-an ini ya, 20 sekian lah gitu, waktu sering-sering kesini tuh 20, 21, 22, 23 gitu ya, tuh sering ke Indonesia. Teman-teman saya sekalian, ini beliau lanjut nikahnya. Maksudnya belum menikah di usia yang agak terlambat. Semua kakak-kakaknya udah pada menikah. Yang perempuan satu ini belum menikah. Hubabah Maryam tiap kali ke Indonesia dan tiap kali ada orang tua yang dimintain doa atau orang yang dikenal doanya mustajab, beliau selalu minta sama orang tersebut buat ngedoain putrinya. Dia selalu bilang kayak gini, tolong dong doain nih anak saya nih, putri saya itu loh. Doain biar cepat dapat jodoh. Kesian saya. Saudara-saudaranya yang lain nikah umur 17, nikah umur 18, ada yang bahkan umur 16 tahun udah saya nikahkan gitu. Yang ini subhanallah, padahal dia cantik, padahal dia baik, padahal dia sangat menyenangkan, tapi gak tahu kenapa gitu
Beberapa kali ada yang minta tapi batal terus. Tolong dong nih, doakan mudah-mudahan cepat ketemu jodohnya. Saya sama abahnya kan udah sama-sama tua, kepengen biar bisa dapetin dia menikah gitu. Teman-teman sekalian, subhanallah. Tiap abis ibunya doa minta-minta nikah, minta anaknya biar cepat-cepat jodoh. Nanti biasanya anaknya tanpa sepengetahuan ibunya datang lagi kepada orang tersebut. Dia sepertinya udah tahu bahwa ibunya memang minta doa sama orang tersebut, doain dia biar cepat-cepat jodoh gitu. Beliau ini, si perempuan ini, saya akan panggil beliau walaupun usianya di bawah usia saya, karena kekaguman saya, teman-teman saya sekalian, atas akhlaknya. Nanti kalau udah ibunya udah pergi gitu, lagi makan atau lagi kamar mandi atau lagi apa, beliau akan samperin orang perempuan tersebut, kemudian bilang, tolong dong Umi. Saya tahu karena saya yang terjemah. Ibunya saya yang terjemah, anaknya juga saya yang terjemah. Kadang-kadang orangnya gak terlalu ngerti bahasa Arab gitu kan, jadi dia akan panggil saya, Halimah, 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 terjemahin. Dia bilang, tolong dong Halimah terjemahin buat saya. Apa doanya? Umi, tolong dong doain saya biar jangan dapat jodoh dulu. Kebalikannya, yang dimintain doa kan bingung. Ini saya kasih doain gimana nih? Tadi ibunya bilang biar anaknya cepet-cepet jodoh karena sayang sama anaknya. Anaknya doanya, tolong saya jangan didoain dapat jodoh dulu. Nanti aja saya dapat jodohnya. Dia kan nanya, kenapa gitu? Kenapa nih? Apa karena saya punya trauma masa lalu? Misalnya gitu ya, saya lihat kakak-kakak saya yang udah pada nikah juga pada nyesel. Biasanya kayak gitu. Maaf, maaf. Orang kita suka kayak gitu. Saya mah kayaknya ntar-ntaran aja dah kawinnya. Kalau gak kawin juga gak apa-apa. Kenapa? Saya pernah nanya nih sama orang. Saya bilang, kamu kok gak nikah-nikah, kenapa? Abisnya sudah saya punya teman-teman seumuran saya pada punya anak, tapi gak pada punya suami. Udah pada janda, Ustazah. Udah pada bercerai. Nah, daripada kawin bercerai kan, mendingan gak usah kawin aja sekalian. Loh, sedih bener. Ini apa nih alasannya nih, teman-teman sekalian? Anak perempuannya Hubabah Maria. Dengerin, cakep benar. Dia bilang, Umi, kalau saya nikah, siapa yang akan nemenin ibu dan ayah saya? Ibu saya Hubabah Maryam, banyak sakit, badannya sudah lemah. Ayah saya Habib Zain, beliau juga sudah sangat tua. Paut usianya 27 tahun. Paut usianya berapa ya? 16 tahun daripada ibu saya. Jadi waktu menikah Hubabah Maryam usianya 11 tahun. Habib Zain usianya 27 tahun. Saya pernah nanya sama Hubabah Maryam, "Hubabah, ya Hubabah waktu nikah belum balig?" "Udah," kata Hubabah. Sudah mens gitu Hubabah. Baru aja sebulan, dua bulan mens dikawinin sama abahnya. Saya tanya sama Hubabah Maryam, Hubabah setuju sama pernikahan sangat sangat dini? Ini bukan sangat dini nih ya. Dini banget ya ini ya. Saya bilang, Hubabah setuju pernikahan sangat dini? Hubabah Maryam bilang, kalau suaminya seperti Habib Zain, saya setuju. Gimana gitu Hubabah? Sangat rahmat, sangat kasih sayang. Dia contoh semua akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kalau suaminya seperti Habib Zain Halimah, saya sangat setuju. Karena saya dapetin dari Habib Zain bukan hanya suami, tapi guru, tapi orang tua, tapi kakak yang penuh kasih,
semuanya saya dapat di dalam diri Habib Zain. Itu ulama tuh ya, insyaallah saling muji, luar biasa. Teman-teman sikit sekalian yang saya muliakan, jadi kalau suaminya kayak Habib Zain gak apa-apa kawin muda ya. Kamu mau ngawinin anakmu kecil-kecil juga kalau suaminya kayak Habib Zain gak apa-apa. Tapi kalau suaminya kayak nah, gak usah ya. Kita kawinkan anak kita di saat mereka sudah mengerti bagaimana harus bersikap, bagaimana harus menjadi seorang istri yang solehah, bagaimana menjadi seorang perempuan yang mandiri. Gitu, baru deh dikawinkan. Baik teman-teman saya sekalian, saya muliakan. Katanya si anaknya Habib Zain ini, anaknya Hubo Maryam ini, dia bilang, saya kalau di rumah, saya yang menjadi pelayan bagi kedua orang tua saya. Dengan senang hati saya menjadi hamba Allah dengan menjadi hamba bagi keduanya. Umi saya bilang, Sakinah, tolong ambilin air, Nak. Ayah saya bilang, Sakinah, boleh ambilin obat, Nak. Sakinah, bisa bantu ayah, bisa bantu abah. Sakinah, bisa bantu mama. Mi, doain saya biar jangan menikah dulu. Saya gak mau kehilangan ladang-ladang pahala merawat kedua orang tua saya. Di saat seluruh kakak-kakak saya sudah menikah, saya tahu ibu saya pasti ngarepin saya pengen cepetan nikah. Karena dia sangat sayang sama saya, pengen lihat saya bahagia. Tapi Mi, doakan saya biar jangan nikah dulu. Karena kalau saya nikah, saya akan kehilangan bakti saya kepada kedua orang tua saya. Bagaimana cara saya mengabdi kepada orang tua saya kalau saya sudah punya suami yang saya juga harus menemani dia, harus mengabdi padanya. Masya Allah, Masya Allah. Kita kan suka kebalik-balik. Betul gak? Doain dong cepet nikah biar gak ngurusin orang tua mulu. Ya Allah, ya Allah. Emang perlu banyak belajar. Panutan bagi kita ya, ulama dan keluarganya para ulama. Lisan keadaan mereka lebih mengajarkan daripada lisan ucapan orang-orang yang cuma bisa ngomongnya doang. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang yang dapat mengamalkan ilmu lebih daripada mengajarkannya kepada orang. Amin ya Rabbal Alamin. Wabil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Teman-teman saya sekalian, orang tua. Saya ada baca satu cerita. Itu kan cerita misal ini ya, cerita teladan yang saya sampaikan tadi dari orang yang jahil hidup di zaman sekarang. Oh ya, kelanjutannya tadi putrinya Hubabah. Sepanjang hidupnya Hubabah Maryam beliau tidak menikah. Begitu habis Hubabah Maryam meninggal, dan Hubabah Maryam ketika beliau sebelum meninggal sudah mempersiapkan semuanya buat putrinya. Teman-teman sekalian, buat acara pernikahannya dibeliin baju pengantin, dibeliin kain, dibeliin sepatu, dibeliin semuanya. Saat beliau meninggal dunia, beberapa hari sesudah Hubabah Maryam meninggal dunia, dapat lamaran anaknya dari seorang laki-laki yang juga merupakan salah satu dari ulama-ulama di kota Yaman. Mereka kemudian menikah, dan gak seberapa lama Habib Zain juga kemudian menikah kembali, teman-teman sekalian. Dan ada salah satu juga dari putrinya Habib Zain memutuskan untuk tinggal dekat dengan Habib Zain, gitu ya, sehingga si anak perempuan tersebut hidup bersama dengan suaminya sesudah kewafatan ibundanya. Masya Allah, Masya Allah. Enggak ada yang pernah salah, teman-teman sekalian.
Bukan berarti doa ibunya enggak mustajab untuk menikahkan anaknya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu bahwa sang anak, meskipun saya yakin doa ibunya lebih mustajab daripada anaknya, akan tetapi sang anak berdoa yang seperti itu karena keikhlasan, ketulusan, niat baiknya untuk bisa berkhidmah kepada orang tuanya sebelum beliau kemudian berkhidmah kepada suaminya. Insyaallah. Ya udah. Nih yang belum nikah, ya enggak? Ada ladang amal bagimu. Apalagi yang masih tinggal sama orang tua. Tuh, surgamu ada di situ. Surgamu ada di situ. Pahalamu ada di sana, teman-teman saya sekalian. Atau yang sudah menikah sekalipun masih tinggal sama orang tua, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala jadikan surgamu ada banyak nih ya. Sama suami juga dan sama orang tua juga. Atau misalnya yang keadaan membuatmu tinggal bersama dengan orang tuamu dan terpisah dari suamimu, tuh ibumu, ayahmu adalah ladang surga bagimu. Allah letakkan surgamu dengan mengabdi kepada orang tuamu, dengan berbakti kepada orang tuamu. Saya sekalian saya melihatkan nih, saya pernah baca satu cerita ini ya. Ini cerita jadi pembelajaran buat kita teman-teman sekalian. Ada sepasang suami istri. Dia punya ayah, punya anak juga. Biasanya mereka makan bareng di waktu malam. Karena kalau waktu siang kan istri sibuk, si bapak juga sibuk, anak-anak pada sekolah gitu. Jadi mereka bisa makan barengan di waktu malam. Teman-teman saya sekalian, tapi si bapak ini udah tua banget. Sampai tangannya suka gemeteran. Namanya orang tua, suka gemeteran tangannya. Jadi kadang-kadang kalau pegang susu, pegang apa, suka gemeteran sampai kadang tumpah. Dia suka merasa bersalah numpahin sesuatu, tapi mau gimana lagi, emang keadaannya kayak begitu. Satu waktu, teman-teman sekalian, sang anak yang perempuan ngebeliin, maksudnya sang anak dia nih ya, perempuannya. Kemudian dia beliin, teman-teman sekalian, peralatan-peralatan dari kayu. Jadi alat makannya enggak lagi piring, akan tetapi dari kayu gitu. Yang biar kalau tumpah, kalau jatuh enggak pecah gitu ya. Dan dia kemudian juga bikin ada satu meja lain. Jadi kalau mereka makan, makannya bareng. Tapi si bapak agak dipisahin mejanya gitu ya, agar kalau numpahin sesuatu enggak ke makanan-makanan yang lain. Dan juga alat makannya, piringnya itu dipisahin agar tidak pecah dan tidak merusak barang-barang yang lain. Tapi namanya orang tua, coba kebayang perasaannya kayak gimana. Di saat dewasa, udah tua, alat makannya dipisahin, piringnya dipisahin, dan kemudian mejanya juga dipisahin. Sedih rasanya. Padahal waktu kecil bukan dipisahin, teman-teman saya sekalian. Ini para ibu-ibu dan para nenek-nenek muda nih. Banyak kan nenek-nenek muda? Itu kontradiktif ya. Tapi teman-teman sekalian, kakak saya masih muda udah punya cucu. Nenek muda namanya. Banyak yang ngeluh sama saya, Ustazah, ini badan saya nih sekarang nih nambah berat badannya bukan apa-apa loh Ustazah, habis punya cucu. Ada juga yang bilang habis punya anak. Oh, senang banget ya saya bilang. Bukan gitu Ustazah, kalau dia makan kagak habis, sayang. Sampai ada banyak ibu-ibu yang tahu semua rasanya bubur bayi
habisnya sayang, maksudnya mahal-mahal. Dia nggak habis kan kita habisin juga, ya Allah. Orang tua bekas makan anaknya dihabisin. Nah ini anak dari takut terganggu makannya sampai pisahin mejanya dari orang tuanya. Satu hari teman-teman dari sekalian, si bapak sama si ibu dan anak-anaknya itu lagi pergi tanpa si kakek ya, lagi jalan gitu. Tiba-tiba kemudian si anak minta berhenti. Ini ngasih pelajaran luar biasa sama orang tuanya. Minta berhenti di sebuah jalan yang di sana ada onggokan sampah. Dia bilang berhenti mah, berhenti, berhenti ya, berhenti, tolong ya, berhenti ya. Sampai ayahnya cepet-cepetan berhenti gitu. Kenapa nak? Tunggu bentar, tunggu bentar. Turun si anak, ngambil batok kelapa. Ngambil kelapa tapi batoknya aja. Dia kelihatan rupanya dari jalan, dari mobil gitu. Dia kemudian naik lagi. Ditanya sama ibunya, apaan tuh nak? Batok kelapa mah? Buat keterampilan sekolah, kerajinan di sekolah. Bukan. Buat apa? Buat bikinin piring atau gelas buat mama nanti kalau tua. Tuh mamahnya rasanya kayak ditamparin. Kata anaknya, mama kan kakek dibikinin, dipakein tempat dari kayu biar gak numpahin karena suka gemeteran. Mama ntar juga palingan kalau udah tua gemeteran juga, saya bisa siapin dari sekarang ma. Mamahnya kemudian mikir, ya Allah, ya Allah, benar banget, benar banget. Kita juga akan sampai di usia tua, teman-teman sibuk sekalian. Kamu yang suka ribut-ribut, oh ibu saya udah cerewet, abah saya cerita diulang-ulang. Kamu juga akan sampai pada usia mereka. Dan jika kamu merasa seperti itu, demi Allah, demi Allah, Allah akan balas itu nanti di usiamu tua. Biru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Pasti yang senang ngadepin orang tua. Nanti kamu di masa tuanya akan mendapati anak-anakmu akan senang berbakti padamu. Tapi kalau enggak, ya lawannya juga. Kamu merasa kesel sama orang tua kamu karena, duh cerewet banget sini mama, duh cerewet banget sini ayah. Cerita diulang-ulang aja, iya ya udah dengar, ini cerita ayah yang ke-579 kalinya. Kamu akan, teman-teman saya sekalian, kamu akan mendapati anak-anakmu keberatan terhadap dirimu. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Ayo, yang penuh rahmat, yang penuh cinta. Imma yablughanna ahadu indakal kibar ahaduma au kilahuma. Kamu bersama dengan orang tuamu di masa tua mereka, di usia lanjut mereka, di masa senja mereka. Fala taqul lahuma uffin. Allah memutuskan. Allah memutuskan. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kata Allah, jangan tega sama orang tua, ngomong yang benar. Wala taqul lahuma uffin. Jangan pernah berani menyakiti hati ibumu, hati ayahmu, bahkan sekedar kalimat bahasa Arab. Kalau bahasa kita jangan, kata Allah. Katanya para ulama, andai ada kalimat lebih ringan daripada lebih ringan daripada Allah bakal sebutin itu dalam Quran. Jangan pernah
menyakiti hati orang tuamu bahkan sekedar dengan kalimat paling ringan sekalipun. Orang tuamu sensitif terhadapmu, anak-anaknya. Mereka bisa jadi gak masalah dibilang apa sama orang lain, tapi tidak ketika kamu yang mengatakannya. Teman-teman serius sekali, tidak ketika kamu yang mengatakannya. Kenapa? Sebab cintanya padamu dalam hatinya tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kamu dalam hatinya tidak bisa ditempati oleh siapapun. Kamu bisa jadi bukan siapa-siapa bagi orang lain, tapi bagi ibumu, bagi ayahmu, kamu adalah permata hatinya. Kamu adalah belahan jiwanya. Kamu adalah gunungnya. Kamu adalah rajanya. Kamu adalah seluruh hidupnya. Kamu adalah dunianya. Teman-teman saya sekalian, kamu adalah raja dan ratunya. Bagi anak, bagi orang tuamu, kamu adalah kesayangannya. Maka jangan tega menyakiti perasaannya. Jangan biarkan air matanya mengalir karenamu. Jangan biarkan perasaannya terluka karena perbuatanmu. Jangan biarkan dia merasa sakit hati karenamu. Apalagi ibumu. Kamu berada dalam rahimnya 9 bulan. 9 bulan kamu satu nafas dengannya, teman-teman sekalian. Sekali ya. Apa yang dia makan jadi darah dagingmu. Apa yang dia minum jadi tumbuh kembang jantung dan tulangmu. Kamu dilahirkannya dengan separuh nyawanya. Dia berkorban untukmu. 1 tahun atau kurang lebih dari itu, rizkimu mengalir dari tubuhnya. Kamu disusui olehnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, begitu besar pengorbanan yang sudah dilakukan oleh orang tuamu. Untuk sesudah itu, kamu menjadi seseorang yang keberatan dengan keberadaannya. Kamu menjadi seseorang yang mengalirkan air mata baginya. Kamu hanya menyampaikan ucapan-ucapan yang membuat sedih hatinya. Anak jenis apa dirimu itu? Fala taqul lahu ma uffi. Allah sudah berpesan, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan tega sakiti hatinya, ibumu dan ayahmu. Bahkan sekedar kalimat yang keluar dari mulutmu itu. Wala tanharhuma. Jangan bentak. Jangan keras. Jangan omelin. Jangan marahin. Jangan sentak. Jangan hardik. Jangan. Siapa yang berpesan? Yang menciptakanmu, yang menentukan nasibmu, yang menentukan surga nerakamu. Berpesan kepada kita, jangan bentak orang tuamu. Jangan berkata kalimat uff. Ah. Wa qul lahumā qawlan karima. Terus mesti gimana ya Allah? Ucapkanlah kepada keduanya qawlan karima. Ucapan yang karim.
ucapan yang dermawan, ucapan yang baik, ucapan yang mulia. Apa sih maksud kaulan karimah? Ucapan yang dermawan. Maksudnya gimana tuh ucapan yang dermawan? Nih teman-teman sekalian, ada ucapan-ucapan tuh yang lebih tinggi daripada orang dikasih sesuatu. Kalau anakmu bilang padamu, anakmu bilang padamu, wahai para ibu, ya Allah mah, makasih ya mah, panjang umur ya mah, ya Allah mah, memiliki mamah dalam hidup saya, karunia terindah yang Allah bagi pada saya, tetap sehat-sehat ya mah. Mama, I love you. Mama, saya sayang sama mama. Saya cinta sama mama. Tetaplah sehat, Ma. Tetaplah bahagia, Ma. Sebagai ibu, kamu bayangkan anakmu berkata seperti itu dengan kamu dikasih uang, diamplopin sama anak kamu 1 juta, pilih mana? Hah? Dua-duanya. Ternyata saya ngomong sama ibu-ibu matre. Ah, senengan mana? Senengan diomongin seperti itu, teman-teman saya ikut sekalian. Itu yang namanya kaulan karimah. Kaulan karimah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah berpesan, kamu kalau ngomong sama orang tuamu, kaulan karimah. Ucapan yang nyenengin, ucapan yang bikin dia merasa, ya Allah senengnya, ya Allah senengnya. Ucapan yang membuat mereka merasa begitu berharga. Karena teman-teman saya sekalian, ada banyak orang tua kita, terutama yang sudah berada di usia senja, apalagi kalau mereka sedang dalam keadaan sakit, banyak di antara mereka yang merasa sudah tidak begitu berharga lagi bagimu anak-anaknya. Saya kok hidup cuma ngerepotin mulu ya sama anak-anak. Saya kok hidup kayaknya anak-anak merasa keberatan sama saya. Saya kok hidup kayaknya buat nyusahin anak aja nih. Banyak yang merasa begitu, teman-teman saya sekalian. Jangan sampai orang tuamu merasa begitu terhadap dirimu. Terhadap dirimu. Qullahuma qawlan karim. Ucapkan kepada ayahmu, kepada ibumu, qawlan karim. Kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat yang menyenangkan. Sampai pernah ada seorang ayah cerita dari seorang anak-anak. Ini juga panutan saya dalam hal bakti orang tua. Dia sampai ninggalin pekerjaannya. Kerjaannya sangat bagus, teman-teman saya sekalian. Pendapatan dari pekerjaan tersebut sangat tinggi. Dia tinggalin semuanya. Dia bilang, saya cukup kok, suami saya juga bekerja, saya cukup kok gitu dengan apa yang ada. Dia tinggalkan semua pekerjaannya ketika ayahnya sakit, untuk merawat ayahnya, untuk memandikan ayahnya. Dia bilang, saya bisa untuk bayar suster, bayar suster laki-laki apa? Susbro. Gak ada namanya ini. Coba jawab saya ini. Saya bisa, dia bilang, buat bayar laki-laki untuk ngurusin ayah saya, gitu ya, mandiin, gantiin pampers dan lain sebagainya. Dia bilang, tapi kan saya kehilangan pahala saya, tapi kan saya kehilangan bakti sama orang tua, tapi kan saya kehilangan kesempatan untuk bisa merawat ayah saya. Dia tinggalkan semua kerjaannya buat ngerawatin.
orang tuanya. Dia merawatin ayahnya. Satu hari ayahnya bilang gitu, ya Allah nak, kamu tuh ayah kuliahin tinggi-tinggi, ayah sekolahin jauh-jauh, sekarang kamu malah bekerja nyebokin ayah kamu. Mana ayah kamu bau begini. Apa kata anaknya? Wah, ayah nih gak tahu nih. Ayah gak tahu ya? Apaan kata ayahnya? Ayah tuh ya kotorannya wangi. Ayahnya sampai nangis. Ya Allah nah. Bagus benar kamu ngomong. Ayahnya tahu kotorannya siapa yang wangi. Tapi anak ditanya begitu, bisa jawab begitu, siapa yang gak terharu? Masya Allah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kemampuan berbakti kepada kedua orang tua kita ini. Insya Allah. Wala taqullahuma uffin wala tanharhuma waqul lahumā qawlan karīma wahfidh lahumā janāha dhulli minar rahmah. Teman-teman sekalian, saya hanya akan terjemahkan makna dari ayat Al-Qur'an ini ya. Dan enggak masalah bagi saya, enggak saya jabarkan kepadamu ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi. Sebab firman Allah selalu jauh lebih indah untuk bisa kita amalkan. Udah cukup firman Allah tuh. Allah kau udah ngasih tahu sama kita, udah yang paling pas deh. Wahfidh lahuma janahad dhulli minar rahmah. Kata Allah SWT, bentangkan kepada orang tuamu sayap-sayap kerendahan hati. Sering saya sampaikan kepadamu teman-teman saya sekalian, kamu bisa jadi adalah seseorang bagi orang lain. Saya misalnya ustazah bagimu, tapi bagi orang tua saya hanyalah anaknya. Maka saya tidak akan menjadi ustazah Halimah Alidrus bagi kedua orang tua saya. Saya hanya akan menjadi ima bagi kedua orang tua saya. Saya akan menjadi imam mereka. Saya akan menjadi anak mereka. Kamu kalau di depan orang tuamu jadilah anak, teman-teman seikut sekalian. Enggak usah jadi siapa-siapa. Mau kamu jadi dokter kek, mau kamu jadi ustazah kek, mau kamu jadi guru kek. Kok kek semua ini ya? Ganti nek dah. Mau kamu siapapun teman-teman sekalian, apatah lagi kalau kamu bukan siapa-siapa. Kemudian sama orang tua kamu, kamu belaga-belaga jadi sesiapa. Gak ada ceritanya. Kamu hanyalah anak bagi orang tua kamu. Yang namanya anak, mau sampai tua kayak gimana juga, pantesnya kamu yang diomelin sama orang tua kamu. Bukan kamu yang ngomelin orang tua kamu. Pantesnya kamu yang dimarahin sama orang tua kamu. Bukan kamu yang memarahi orang tua kamu. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, pulang saya ke rumah orang tua saya saat mudik kemarin, beberapa hari sebelum lebaran. Ceritanya bulan Ramadan kan, pengennya kan apalagi malam-malam mulia ya, pengennya malam jangan tidur. Judul-judulnya pengen niru-niru ulama gitu. Judul-judulnya sampai subuh pagi, habis subuh judul-judulnya gitu ya, bulan Ramadan pengen baca dzikir sampai isyraq, habis isyraq tidur kan gitu. Judul-judulnya nih ceritanya, pura-puranya. Kita kan kalau ibadah masih baru pura-pura, betul gak? Belum sebenar-benarnya ibadah. Kalau para abid itu sana ibadah-ibadah beneran, kita mah gaya-gaya doang. Seringku sekalian, pagi-pagi baru saya tidur nih, jam-jam setengah tujuh, jam tujuh gitu. Habis itu jam delapan, abah saya bangunin. Nok bangun, tidur mulu. Iya bah. Namanya
ngomel gitu, abang nggak tahu bah, saya ini loh seorang ahli ibadah. Nggak ada ceritanya begitu, dibangunin, bangun gitu. Iya bah, ya Allah doain bah, biar nggak ngantuk kan. Anak-anak, teman-teman saya sekalian ya. Saya tinggal curhat aja sama kakak saya. Ya Allah, baru juga tidur. Udah dibangunin gitu sama abah. Diajakin pergi kemana gitu. Kata kakak saya, ya iya namanya juga abah kan. Orang tua gitu ini. Iya benar, orang tua. Orang tua. Jadi kamu juga gak usah cerita-cerita gitu. Sepanjang malam bah saya abah tahu gak berapa jus. Sekalian, kamu di hadapan orang tuamu hanyalah anak baginya. Iya kan? Namanya orang tua. Orang tua emang kerjanya bangunin anaknya kok. Gak masalah gitu. Ya Allah, ya Allah. Jadi teman-teman saya sekalian, saya muliakan, wa qul lahumma qawlan karima. Ucapanmu yang bagus. Wahfid lahumma janahadul minarah. Bentangkan kepada orang tuamu sayap-sayap kerendahan hati. Bentangkan kepada mereka sayap kerendahan hati. Gak usah jadi siapa-siapa. Gak usah jadi siapa-siapa di hadapan orang tuamu. Yang rendah, yang rendah. Tuh, apa sih maksudnya wahfid lahumma janahadul minarah? Teman-teman sekalian, orang Arab tanda memuliakan seseorang itu membentangkan surban di hadapan orang yang mereka cintai. Orang-orang bule gitu ya, membentangkan karpet merah untuk orang-orang yang mereka kagumi. Dan presiden kalau melewat bentangin karpet merah, siapalah gitu ya, kalau mau datang bentangin karpet merah. Nah itu Allah SWT nyuruh kita, wahfid lahum jannahatan, bentangkan kepada orang tuamu sayap-sayap kerendahan hatimu kepada mereka. Jangan merasa diri sesiapa buat orang tuamu. Datanglah kepada orang tua sebagai anak. Bicaralah sama orang tua sebagai anak. Ustazah, saya ini loh udah kepengen kawin ustazah, tapi orang tua saya itu loh gak merestui perkawinan saya. Saya udah debat sama mereka ustazah, mereka gak mau dengerin saya juga. Saya udah bawa hadis, bawa ayat. Gimana nih ustazah cara ngadepin orang tua saya? Saya bilang dari pertanyaan kamu aja udah salah. Gak ada ceritanya kayak begitu. Ada lagi nih yang nanya sama saya kayak gini, ustazah gimana caranya berdakwah sama orang tua saya? Gak ada ceritanya. Ada apa kamu pakai berdakwah segala sama orang tua? Kamu pikir kamu siapa? Dai gitu. Dai gitu. Dainya ngajak kemana? Dai Allah, mengajak kepada Allah. Allahnya nyuruh kamu buat jadi anak bagi orang tua kamu. Gak ada ceritanya kamu berdakwah sama orang tua kamu. Terus gimana ya ustazah, habisnya orang tua saya ini sholat kagak, ibadah enggak. Enggak ada ceritanya, kamu dakwah, saya bilang. Terus gimana ustazah? Yang harus didakwain adalah kamu dulu dalam cara pandangmu kepada orang tua. Ibumu seseorang yang paling layak mendapatkan segala kebaikanmu. Ibumu, ayahmu adalah orang yang Nabi Muhammad mengatakan tentangnya, anta wa maluka milkun li abika. Kamu dan seluruh hartamu adalah milik ayahmu. Maka wahfid lahuma janahadul minarrahmah. Sama orang tuamu jangan jadi siapa-siapa. Jadilah anak bagi mereka. Jadilah anak bagi mereka. Gak usah dakwah, bawa ayat, bawa hadis. Gak usah. Gak usah. Kamu perlu bawa ayat, bawa hadis. Nih kalau pegang mic kayak saya. Perlu tuh. Kamu bawa hadis, bawa ayat. Teman-teman saya sekalian, kalau saya gak bawa hadis, bawa ayat, bawa apa saya? Bukankah gak ada yang lebih layak untuk diajarkan lebih daripada ayat firman Allah dan hadis Nabi Muhammad alaihi wasallam. Tapi kalau ngadep sama orang tua enggak usah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pakai. Enggak pakai. Ngadepin ayah, ngadepin ibu enggak usah. Aku billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, enggak usah.
sekalian, usap-usap, gosok-gosok kaki ibumu. Kalau ditanya, kenapa sih nak, ngapain kamu pijit-pijit kaki ibu? Bilang sama ibumu, mau memastikan, bukankah Nabi Muhammad bilang surga saya ada di bawah telapak kakimu, Bu? Gitu, teman-teman saya sekalian. Itu baru jadi anak. Sama ayah kayak gitu. Cium-cium tangannya. Pegang-pegang tangannya. Kamu gak sedih ngelihat ayahmu sekarang sudah berkerut-kerut wajahnya? Kamu gak sedih sudah berapa banyak giginya yang tanggal? Kamu gak sedih punggung yang dulu suka membawamu di gendongannya sekarang sudah mulai rapuh? Kamu gak sedih? Kapan waktunya kamu berbakti kalau tidak sekarang? Kapan waktunya kamu mengguratkan senyum mereka kalau enggak sekarang, teman-teman? Kamu enggak sedih lihat ibumu rambutnya sudah memutih? Kamu enggak sedih lihat kulitnya yang sudah mulai keriput? Kapan waktumu menyenangkan mereka kalau enggak sekarang? Udahlah, gak usah pusingin perkara-perkara kecil. Ibumu yang mulai meributkan hal-hal kecil, kenapa kamu ikut memusingkannya juga? Senyum aja, senyumin aja. Iya ma, doain. Gitu aja. Kalau ibumu mulai sering-sering tanya, kamu gak pengen nikah nah, bawa dong pacarnya kemari. Padahal ustadzahnya bilang jangan pacaran. Ya kamu tinggal bilang aja, iya mah doain. Gitu, gak usah bawa hadis. Maaf Nabi Muhammad bilang, ma khala rajul wa mra'a illa wa syaitan salituhuma. Tidaklah berduaan laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Jadi haram mah pacaran. Mama nyuruh saya pacaran, astagfirullah. Ayolah teman-teman, ayolah belajar, kita nih belajar. Belajar. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan buat jadi seindah-indah anak, jadi seindah-indah orang tua. Mudah-mudahan Allah kasih pada kita kesempatan untuk menjadi sebaik-baik anak bagi sebaik-baik orang tua. Mudah-mudahan Allah kasih kita kesempatan untuk jadi anak yang diridhoi Allah bagi orang tua yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wahfid lahum janahad dhulli minar rahmah. Waqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doalah kata Allah, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangi kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangi aku di waktu kecil. Bagi rahmat kasih sayang ya Allah di hatiku untuk bisa menyayangi kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah melakukan itu di waktu kecil. Yang bakti sama orang tua, insya Allah. Teman-teman saya ikut sekalian, orang-orang soleh, saya mendapati mereka adalah orang-orang yang paling bisa bakti sama orang tua. Ulama-ulama contoh bakti kepada orang tua. Contoh bakti kepada orang tua. Jadi kalau kamu lihat ada orang soleh tapi gak bakti sama orang tuanya, berarti gak soleh. Kalau kamu lihat ada ulama durhaka sama orang tuanya, berarti bukan ulama. Sehingga sekalian yang saya muliakan, Habib Umar bin Hafid
Masya Allah. Itu beliau selalu taat apapun yang diperintahkan oleh ibunya. Ibunya tuh buat beliau di atas kepala. Ayahnya udah meninggal dunia di saat beliau masih berusia 10 tahun. Jadi beliau sisa ibunya. Dan ibunya itu baktinya Habib Umar, Masya Allah. Kita semua tahu Habib Umar gak pernah berkata tidak kepada ibunya. Kita nih murid-muridnya gak pernah berkata kepada ibunya. Saya ingat itu pula lah yang diajarkan Habib Umar kepada kami murid-muridnya, walaupun kami mesti belum dapat melaksanakan seperti yang beliau inginkan. Saya ingat dulu saya lagi banyak-banyaknya ngajar di Darul Zahra. Walaupun kelihatannya kayak gini, saya ngajar loh dulu Darul Zahra. Iya, Ustaz. Pakai bahasa Arab loh, teman-teman. Jadi sebelum saya ngajar pakai bahasa Indonesia seperti sekarang, saya udah duluan ngajar pakai bahasa Arab. Sombong ya. Jadi teman-teman sekalian, saya waktu itu lagi ngajar banyak-banyaknya. Dalam seminggu saya punya mata pelajaran tuh udah yang paling banyak deh gitu, di antara semua guru-guru di Darul Zahra. Ketika kemudian ibu saya telepon, Umi saya telepon, kemudian Umi saya bilang kayak begini, Im gak pengen pulang. Saya bilang, iya nih, nanti Imam bilangin sama Habib. Saya kemudian bikin surat pakai bahasa yang gimana gitu, bilang sama Habib Umar bahwa ibu saya meminta saya untuk pulang. Bagaimana menurut Habib? Saya juga pengen jadi murid yang baik, gitu kan? Ceritanya, kayaknya. Jadi saya bilang, saya gak bilang saya pulang, saya izin pulang karena ibu saya minta saya buat pulang. Enggak gitu. Saya cerita sama Habib, Bib, umi saya minta saya buat pulang. Bagaimana pendapat Habib? Gitu ceritanya. Apapun yang diputuskan sama Habib, saya akan ikut. Kalau Habib bilang, jangan deh, nanti aja pas selesai tahun ajaran, misalnya gitu ya, nanti aja pas lagi liburan, saya akan sami'na wa'ata. Sedikit sekalian saya muliakan, saya sampaikan surat itu lewat putrinya. Saya tunggu jawabannya. Putrinya kemudian sampaikan nama saya. Kata Habib, ahla wa sahla. Ya haya wa ya sahla. Maksudnya, silahkan. Gitu ya. Saya bilang, Habib gak keberatan. Saya malah begitu Habib bilang, ya haya wa ya sahla. Gitu kan, maksudnya dengan senang hati, silakan gitu. Saya kayak ngerasa, kok saya gak diperluin ya? Saya ngerasanya jadi kayak malah jadi gak berharga gitu. Emang Habib gak tahu gitu kalau saya ngajar? Tahu lah ya mestinya ya. Gitu. Katanya putrinya kemudian bilang kayak begini, saya tanya juga Ustazah. Saya bilang, nih Ustazah Halimah lagi pegang banyak banget mata pelajaran gitu. Gimana menurut pandangan Habib? Tapi pandangan Abah gitu, pandangan Ayah, karena memang ibunya minta dia buat itu. Habib Umar bin Hafid bilang, waman ana ba'da ummiha. Man ana ba'da ummiha. Dia bilang, siapa saya berbanding ibunya? Siapa saya sesudah ibunya? Saya gak mungkin bilang enggak sesudah ibunya nyuruh. Gitu loh, siapa saya sesudah ibunya? Masya Allah, Masya Allah. Berurai air mata saya saat itu, teman-teman. Saya merasa menjadi seorang perempuan yang sangat beruntung, memiliki orang tua yang luar biasa dan memiliki guru yang luar biasa. Orang tua saya sangat menghargai guru saya sangat menghargai orang tua. Alhamdulillah. Enggak di ini-iniin ya. Kan akhirnya jadi bikin dilema. Kalau kemudian Habib bin Hafid bilang jangan, akan PR lagi kan buat saya bilang sama ibu saya kan.
Mi sama Habib Umar enggak boleh, Mi. Gimana ya, Mi? Gitu ya, Nak, ya. Ya udah kalau gitu. Kan akan ada transaksi itu ya, akan ada tawar-menawar. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah. Habib Umar bin Hafid satu ketika sedang mengadakan pertemuan yang sangat penting dengan Presiden Yaman pada zaman tersebut. Saya ada di sana. Pertemuan tersebut disiarkan secara langsung di televisi-televisi kami dan disiarkan secara langsung di radio-radio kami. Habib sedang ada pertemuan dengan Presiden Yaman. Teman-teman saya sekalian, di tengah-tengah pertemuan tersebut, handphone beliau bergetar. Beliau kemudian melihatnya dan kemudian beliau langsung berpamitan kepada presiden tersebut dan orang-orang di sekelilingnya, sambil tentu saja akhlak beliau, beliau kemudian mengedepankan seseorang yang menjadi perwakilan beliau untuk beberapa saat bersama dengan presiden tersebut. Gitu ya. Hal-hal yang lain bisa dibicarakan dulu sembari menunggu saya keluar sebentar untuk hal yang sangat perlu. Beliau kemudian pergi keluar. Kami para murid-muridnya udah tahu, udah paham, tidak akan ada yang bisa membuat Habib Umar keluar dari acara yang sepenting itu kecuali karena ibunya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, Habib Umar bin Hafid pulang ke rumah ibunya. Cerita ini disampaikan oleh putri beliau. Saat beliau nyampe ke rumahnya, itu beliau kemudian nanya sama ibunya, "Mi, panggil Umar." Katanya uminya, "Iya Umar, saya mau sholat nak, gak ada teman buat jamaah." Habib Umar gak ada jawab, "Ya Allah Mi, saya tuh lagi ada acara penting banget. Umi gak bisa panggil yang lain gitu Mi, buat temenin Umi sholat." Gak ada. Marhabat. Umi udah punya wudhu, "Sudah Umar, ayo bisa langsung sholat." Umi sudah sunnah, "Sudah Umar, langsung sholat kita Mi." "Iya, sholat." Jemaah ngimamin Habib Umar, "Habib Umar udah sholat teman-teman saya sekalian." Beliau menemani ibunya sholat. Habis selesai sholat kemudian Habib Umar lengkap dengan doanya, zikirnya semuanya udah selesai, udah tertibul Fatihah. Habib Umar cium tangan, tanya lagi, "Ada yang bisa Umar bantu Umi?" Gitu. "Ada yang bisa Umar bantu lagi selain ini?" "Enggak ada Umar." "Umar pamit izin balik lagi Umi." "Silakan Umar." "Makasih Umi." "Jalan lagi Umi." Ibunya enggak tahu kalau Habib Umar tuh lagi ada pertemuan sama presiden. Enggak tahu. Dan Habib Umar merasa enggak perlu kasih tahu juga. Sebab itu presiden Yaman, sementara ibu adalah presiden beliau dunia akhirat. Kan begitu? Bagaimana denganmu? Bagaimana dengan kita? Perlu belajar banyak gak nih kita nih? Perlu diperbaiki gak nih? Ya Allah, benar-benar minta sama Allah. "Ya Allah, bagusin perlakuan kami kepada kedua orang tua kami. Tidak ada yang dapat mengajarkannya kecuali Engkau. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amin ya Rabbal." Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan tentang ibunya, "Ana abad ummi." "Saya adalah budak bagi ibu saya. Insya'atakani wansya'bani. Terserah ummi saya. Kalau ummi saya bawa saya di pasar, ke pasar, kemudian ummi saya bilang, 'Ini budak saya nih, siapa yang mau beli?' Saya akan mengaku, 'Iya benar, ane budaknya, silakan beli saya.'" Kita, ummi kita marah dikit, apalagi sampai pukul atau apa, kita bilang, "Saya laporin Polda nih, IKDR." Beliau bilang, "Saya budak bagi ibu saya. Ibu saya mau jual saya di pasar, saya akan ngaku sebagai budaknya." Masya Allah. Satu ketika ibunya bilang, "Ya Allah Ali, Umi ridha sama kamu Ali." Kata uminya, "Umi, ya beneran Mi ridha Mi sama Ali Mi." "Iya beneran Mi. Ntar ya Mi, ntar kan nanti sore Ali punya majelis nih Mi. Nanti Mi, Ali Mi kalau punya majelis
Ntar Umi di depan, di balik inian, balik layar gitu, di balik tabir, nanti Umi ngomong yang kayak tadi Umi ya, boleh Umi? Iya boleh Ali. Kenapa gitu Ali? Biarin banyak saksinya Umi. Serius sekalian, di majelis, habis selesai majelis, beliau bilang, tungguin ya, ada yang mau disampaikan sama Umi saya. Tungguin. Uminya bilang, saya ridho sama anak saya Ali Habsyi. Tetapi Ali Habsyi, semua yang dengar jadi saksi saya di hadapan Allah. Nanti kalau ada apa-apa di akhirat sama Ali Habsyi, yang nulisin tuduran, yang nulisin tuduran, amaliyahnya hari-hari teman-teman saya sekalian, solawatannya gak kehitung, sampai mahir jisil lebih dikrim Nabi, gak gerak saya kecuali dengan mengingat Nabi Muhammad. Orang paling dicinta sama Nabi Muhammad, dengan penyaksian banyak ulama yang bermimpi Nabi nanya, siapa orang yang paling kau cintai di zaman ini? Mereka, beliau Nabi Muhammad menjawab, yang paling aku cintai di zaman sekarang adalah anakku Ali Habsyi. Sesudah mendapatkan segala bisyarah, surganya dipastikan karena Nabi sangat mencintainya, teman-teman saudariku sekalian, segitunya. Beliau bilang, semua yang hadir di sini jadi saksi, ibu saya ridha sama saya. Kalau nanti ada apa-apa di hari akhirat nanti, sampai Allah kemudian murka sama saya mau bilang sama Allah, ya Allah, bukankah engkau bilang ridha Allah fi ridha walidain wa sukhta Allah fi sukhti walidain? Ridha-Mu terletak pada keridhaan orang tua, murka-Mu terletak pada kemurkaan orang tua. Umi saya ridha sama saya, ya Allah, banyak saksinya. Dan kamu, apa yang sudah kamu andalkan buat surgamu? Apa yang kiranya pantas untuk memasukkanmu ke dalam surga? Sampai kamu kemudian berani-berani terhadap ibumu itu. Apa yang membuatmu yakin bahwa kamu layak mendapatkan keridhaan Allah? Sesudah ada berapa banyak tangis orang tuamu atas ucapan ataupun perbuatanmu terhadapmu. Darurat, teman-teman saya sekalian, mintalah keridhaan kepada orang tuamu. Penting memastikan bahwa dalam hidupmu ini kamu mendapatkan keridhaan dari keduanya. Serius sekalian, sampai ada di antara mereka bilang, ulama, saya gak pernah makan sama orang tua saya. Kenapa gitu? Gak pernah makan adep-adepan orang tua. Saya takut, dia bilang, ada makanan yang udah dilihat sama ibu saya, tapi karena saya gak tahu, keduluan saya mengambilnya. Gak mau saya, gak berani saya makan depan orang tua saya. Ada di antara mereka seorang ulama, lagi adep-adepan sama ibunya, ada lalat hinggap di hidung, gak diusir-usir. Temen yang liatin kan risih, digituin sama temennya, ngasih isyarat, tuh ada lalat di hidung ente gitu. Ngasih isyarat dari jauh. Dia diem aja, dengerin ibunya, diem. Teman-teman saya sekalian, sampai ibunya udah pergi, dia begini. Sama temennya bilang, ya Allah, dari tadi tuh lalat, tau gak? Sampai gak enak saya liatnya. Kamu tuh, dia bilang, abisnya saya lagi depan Umi. Terus kenapa? Saya takut kalau saya usir dari hidung saya, dia pergi ke hidung Umi saya. Segitunya mereka pemahaman terhadap birrul. Mudah-mudahan Allah kenalkan kita kepada akhlak mulia ini, bakti kepada orang tua, insyaallah. Semoga semua yang hadir menjadi anak-anak yang mendapatkan keridhaan orang tuanya sesudah mendapatkan keridhaan Allah SWT, insyaallah. Semoga semua yang hadir menjadi anak-anak yang paling berbakti kepada orang tuanya. Semoga semua yang ada di tempat ini, baik yang berbicara ataupun yang mendengarkan, dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk dapat membuat bahagia hati orang tuanya, dunia hingga akhirat, insyaallah.
menyenangkan hati orang tua dunia hingga akhirat insyaallah, mendapatkan keridhaan orang tua dunia hingga akhirat insyaallah, dan menjadikan bekalnya untuk menuju kepada hari akhirat nanti adalah membawa salah satunya baktinya kepada orang tuanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawam ya subhanakallahu wa tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil al-fatihah. Allah yaj'alna minal barin liwalidayna wa hadratina bi al-fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini pertanyaan itu sama juga, kenapa dipisah? Baik, ada tersisa setengah jam untuk saya jawabin pertanyaan-pertanyaan insyaallah. Juga ada yang mau saya sampaikan mengenai sedikit bekalan buat beberapa hari ke depan, yaitu hari Tarwiyah Arafah dan 3 hari atau hari Idul Adha serta 3 hari tasyriknya ya. Insyaallah di akhir majelis nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang baik hati, saya mau tanya, gimana sikap saya dengan mertua yang suka fitnah dan menzalimi saya dan anak saya, karena anak saya adalah anak yatim dan ini adalah perkara perkawinan saya yang kedua. Selama ini saya dan anak bersikap hormat dan diam. Maaf tolong pencerahannya ustazah, karena tolong pencerahannya karena dengan tema yang sekarang ini saya takut tidak mendapat keribuannya. Iya. Mertua salah satu bagian dari orang tua juga, meskipun haknya orang tua di atas itu ya. Jadi orang tua gak bisa tergantikan dengan mertua. Akan tetapi teman-teman sekalian, mertua juga salah satu dari orang yang harus kita hormati, harus kita muliakan juga sebagai orang yang orang tuanya suami kita. Kan gitu kan, orang tua suami kita. Jadi jangan cuma mau sama anaknya, gak mau sama orang tuanya, gitu ya. Nah, tapi apa hak orang, hak mertua dari kita adalah untuk kita hormati. Sehingga sekalian, saya diajarkan pemahaman bahwasanya perlakuanmu kepada orang lain itu tidak menunjukkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Dan perlakuan orang lain kepadamu tidak menunjukkan siapa kamu, tapi menunjukkan siapa dirinya. Serius sekalian, kalau untuk dizolimin orang, difitnah orang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perlakuan yang lebih daripada perlakuan orang kepada dirimu. Betul apa enggak? Kamu pernah enggak difitnah gila? Saya enggak, Nabi Muhammad iya. Kita pernah enggak dikatain tukang sihir? Saya enggak, Nabi Muhammad iya. Teman-teman serius sekalian, Nabi Muhammad dibilang gila. Pantesan mana dibilang gila? Nabi Muhammad apa kita? Kita. Segitunya enggak ada yang pernah bilangin saya gila. Berani? Enggak ada kan? Teman-teman serius sekalian yang saya muliakan, walaupun mungkin ada juga gila-gilanya gitu ya, tapi kan enggak ada yang bilangin saya gila gitu. Padahal maksud saya, walaupun ada yang bilangin saya gila sekalipun, ada benernya juga. Gitu kan ya? Tapi enggak ada yang bilangin saya gila, teman-teman. Nabi Muhammad iya, fitnah kan? Fitnah kan? Saudariku sekalian yang saya muliakan, tapi kan tidak mempengaruhi kemuliaan Nabi, tidak mempengaruhi kewarasan Nabi, tidak mempengaruhi berakalnya Nabi. Nabi adalah seorang perempuan yang paling berakal, meskipun difitnah gila. Kan begitu? Jadi kalau ada orang ngatain kita, ngomongin kita, berlaku gak baik sama kita, biarin dia aja. Kitanya jangan. Ada orang, bahkan sampai mertua sekalipun, bahkan orang tua sekalipun, seperti yang tadi saya contohkan,
ayahmu marah-marah, ayahmu ngomelin kamu, ayahmu ngatain kamu, ya biarin, nggak apa-apa. Ayah kamu aja, kamunya jangan. Ibumu ngomelin kamu, ibumu marahin kamu, ibumu ngatain kamu, biarin dia aja. Kamu jangan. Lagian emang gak ada pantas-pantasnya juga. Si ibu kamu marah, kamu marah balik gitu. Kamu tuh ya nak, jadi anak gak ada bener-bener nih orang tua. Ibu juga jadi ibu gak ada bener-bener nih orang tua. Gak gitu caranya, teman-teman serius sekalian. Gak gitu caranya. Maka kalau ada yang harus kamu tanyakan adalah, ustazah gimana sih caranya biar jadi anak yang soleha? Bukan ustazah gimana caranya menghadapi ibu yang begini yang begitu. Kamu harus tetap baik pokoknya. Itu harga mati. Makanya di awal kan gitu. Mertuamu menfitnah kamu, gak apa-apa biarin dia aja. Kamu jangan. Jawabin apa gak jawabin? Gak usah. Pakai apa namanya, pembenaran gitu. Maksudnya gak gitu loh ma, sebenarnya tuh loh begini, begini, begini. Klarifikasi. Ya. Saya tuh bahasa yang ada sisinya di belakang suka gak hafal. Perlu gak sih ada klarifikasi gitu kepada mertua kita tersebut? Kalaupun itu perlu, bahasakan dengan bahasa yang benar. Tapi kalau menurut saya, teman-teman saya sekalian, Nabi tuh loh gak pernah klarifikasi. Saya sih kalau difitnahin apa-apaan gak apa-apa, gak masalah buat saya. Kenapa? Saya gak perlu klarifikasi juga. Ustazah ada yang bilangin kalau ustazah itu alirannya apa gitu. Oh ya udah gak apa-apa. Gitu. Ustazah gak perlu klarifikasi gitu. Enggak usah saya bilang. Kenapa gitu ustazah? Ya udah gak apa-apa, saya anggap itu iklan berjalan buat saya. Saya gak bisa ada di TV, muka saya gak bisa ada di YouTube, gitu kan ya. Saya gak mau gitu kan, ada di media-media sosial. Iklan gratis buat saya adalah orang-orang semakin banyak nyebut-nyebut nama saya. Bikin orang jadi penasaran. Nanti kan lama-lama yang penasaran mudah-mudahan jadi mau hadir. Kan gitu ya? Gitu. Jadi teman-teman berikut sekalian saya bilang, enggak masalah. Mertumu kamu berkata begini, itu udah biarin dia aja. Ya, hati kamu dah. Mudah-mudahan tetap bisa baik. Gitu aja. Kamu harus mikir panjang, teman-teman saya sekalian. Mikir panjangnya gimana? Jangan sampai perlakuanmu kepada orang itu, kepada mertuamu, nanti dibalas dengan perlakuan mantumu kepadamu. Semua perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain, pada hakikatnya adalah perlakuan kita kepada diri kita sendiri. Seperti apa kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Kamu jahatin orang, nanti kamu akan dijahatin sama orang. Gitu. Jadi udah gak apa-apa gitu. Tetap aja baik, tetap baik aja. Kalau dikata-katain senyum aja, doain aja, gitu aja. Yang enak aja. Anak kita digituin, ngadu sama kita, jangan gitu nak, tuh mamah mungkin lagi ini ibu mungkin lagi ada kekesalan, mungkin lagi ada kemarahan, gak apa-apa. Udah dimaafin aja, maafin aja. Habisnya mi saya dikatain, ya, senyumin aja, gak apa-apa. Senyumin tapi hati marah, jangan gitu juga. Terus gimana ustazah? Dalam hidup kita selalu punya pil-pil pahit, serius sekalian. Udah terlanjur ada di tenggorokan. Kamu telan pahit, kamu keluarin pahit. Mendingan mana? Telan, karena kamu akan lebih sehat. Kan gitu? Nah, kalau ada orang omongan gak enak, perlakuan orang gak enak, itu dia pil-pil pahit dalam hidup kita. Gitu. Bismillah ya Allah, telan. Sehat saya. Assalamualaikum ustazah, apa boleh vaksin dan imunisasi pada bayi? Boleh aja, gak apa-apa. Kenapa? Soalnya? Kenapa gitu soalnya? Ditanyain. Ada isunya terdiri dari sesuatu yang haram. Enggak kok, belakangan udah dikasih sertifikasi halal sama pemerintah kita. Enggak masalah, teman-teman sekalian. Dosa enggak ustazah kalau vaksin? Enggak.
Dosa enggak ustadzah kalau imunisasi? Enggak. Dosa enggak ustadzah kalau enggak vaksin dan enggak imunisasi? Enggak juga. Kecuali kalau kamu tahu anak kamu sangat memerlukannya dan kamu menolak imunisasi tersebut karena rumor-rumor atau apapun yang kamu dengar, itu kamu dosa. Karena itu bagian dari kesembuhan anak kita. Kita bawa lagi sakit nih, kita bawa ke dokter. Kata dokter, ini perlu diimunisasi. Enggak, dok. Habis itu dibawa lagi pergi ke dokter lain lagi. Ini perlu diimunisasi. Enggak, dok. Habis itu kemudian pergi lagi ke dokter lagi. Dokter yang ketiga bilang, nih anakmu perlu diimunisasi. Enggak, imunisasi haram. Kamu yang haram. Kamu yang enggak mengimunisasi itu yang haram. Sesudah ada tiga dokter mengatakan hal yang sama. Jelas ya? Assalamualaikum, saudara saya mau bertanya, apakah diperbolehkan ketika kita sedang haid mengikuti kajian atau pengajian atau i'tikaf? Mengikuti kajiannya boleh aja. I'tikaf, nah itu yang gak boleh. Terus gimana ustazah? Makanya kan saya berulang kali sampaikan, yang bagian yang di ini nih, di ruangan ini nih, ada pintu nih. Nah, bagian dalam sini nih, ini khusus buat perempuan yang suci, yang sedang berhalangan di luar sana. Teman-teman saya sekalian, oh ustazah saya udah datang awalan, masa duduknya di belakang? Jangan kata kamu, saya aja kalau halangan duduknya di belakang. Bener gak? Menghormati rumah Allah. Gitu ya. Jadi kajiannya gak apa-apa, pengajiannya gak apa-apa, tapi i'tikaf dan berada di dalam masjid itu tidak diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga al-mukarramah Ustaz Arimah dan keluarga besar senantiasa sehat walafiat, bahagia dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau ada orang hanya punya dana untuk menyembelih seekor kambing di saat menjelang Idul Adha, mana yang lebih baik? Dipotong pas hari raya Idul Adha atau kambingnya disedekahkan untuk korban bencana alam di wilayah kita atau korban perang di Yaman misalnya? Berapa harga satu kambing ukuran? Ya, saya enggak jual. Abis itu dengerin deh, lucu. Ya Allah, ibu-ibu. Saya tuh kalau lama enggak ngajar habis lebaran gitu ya. Saya kangen ngajar karena beginian nih. Hiburan buat saya, Masya Allah. Pikirin ya. Berapa harga satu kambing ukuran sedang di Yaman? Ibu kira saya waktu di Yaman tukang jualan kambing gitu. Tertanda dari tetangga se-RW. Kalau kamu tetangga saya se-RW, tanyain harga kambing di Tebet. Tanyain susah-susah tanya harga kambing di Yaman, ya Allah. Baiklah, saya akan jawab pertanyaannya. Terima kasih atas hiburannya. Buat tetangga saya se-RW, kurban itu disunnahkan pada hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik sesudahnya. Tanggal 10 masuknya sesudah sholat id. Tidak diperkenankan berkurban sebelum sholat. Ya, masuk sesudah sholat id dan keluar waktunya ba'da asar, jelang maghrib, pada hari ketiga tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Itu waktunya kurban. Disunahkan, kurban ini hukumnya sunnah. Alal kifayah. Alal kifayah ini gini. Sunnah bagi satu keluarga. Gitu ya. Kalau yang bekerja satu dan yang punya uang satu, maka kurbannya satu. Satu kambing atau satu bagian dari 7 untuk sapi. Gitu ya, satu bagiannya aja untuk 7 dari bukan untuk 7 sapi, satu bagian dari 7
gimana sih bahasa ini? Sepertujuh dari satu ekor sapi. Seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, kalau kamu suamimu kerja, kamu gak kerja, dan kamu gak punya uang yang cukup berlebihan untuk menyembelih seekor kambing. Anak-anak juga belum ada yang bekerja, mereka semuanya masih dinafkahi oleh satu orang ayah ini. Maka kurbannya satu ekor kambing cukup. Atau sepertujuh sapi cukup, teman-teman sekalian. Namanya siapa? Ya namanya keluarga itu. Gak usah pakai nyebut nama juga kok. Dan gak perlu tahun ini kambingnya diatasnamakan ayah, tahun besoknya lagi ibu, tahun besoknya lagi anak nomor satu, tahun besoknya lagi anak nomor dua. Gak usah. Udah kambing satu itu untuk satu keluarga tersebut. Kecuali jika ibu punya uang sendiri, si istri nih punya uang sendiri, entah karena dia bekerja, entah karena dia punya warisan misalnya, atau uang dari manapun ya, pokoknya dia punya uang sendiri, bahkan uang dikasih suaminya selama ini, misalnya dia punya tabungan yang mencukupi dan berlebihan untuk membeli satu ekor kambing gitu ya. Kalau gitu bagus kamu kalau ibadah pakai uangmu sendiri, bagus, sembelihlah kambing atas namamu gitu ya. Anak-anak gimana? Kalau anak-anak, kalau mereka belum punya pekerjaan sendiri, maka kurban mereka adalah kurban orang tuanya. Enggak usah pakai disuruh kurban atu-atu, atau bapak kemudian beli 7 ekor kambing misalnya gitu. Enggak perlu, teman-teman sekalian. Dah kurbannya satu bapak itu mencukupi untuk anak-anak yang lainnya. Dan kurbannya ibu itu malahan sebenarnya untuk dirinya sendiri aja. Gitu, teman-teman sekalian. Jelas ya? Jadi enggak usah pakai tahun ini kurbannya di atas namain abang ya, habis itu adik ya, habis itu enggak usah. Kurban orang itu si bapak itu udah mencukupi dari istrinya kalau istrinya enggak kerja. Dan mencukupi dari anak-anak juga. Jelas? Nah gitu teman-teman sekalian. Nah kapan waktunya kurban dan bagi siapa disunahkan kurban? Teman-teman sekalian, waktunya kurban udah saya bahas tadi ya. Enggak harus hari kurban pertama, besoknya masih ada waktu buat kurban. Kemudian siapa yang disunahkan kurban? Yang punya kelebihan harta tadi itu. Dan teman-teman saya sekalian, bagi yang punya kelebihan harta di hari kurban, ma'ubidallah bisyai'in afdal min iraqatiddam. Bagi yang punya duitnya, jangan pelit-pelit buat kurban. Hari itu Allah tidak diibadahi, lebih Allah sukai daripada mengalirkan darah atau menyembelih hewan kurban. Kamu kalau pengen dicinta sama Allah, kurban. Sekali lagi saya sampaikan, seindah-indah kurban adalah dari hartamu sendiri. Makanya kalau suami bilang, kamu mau gak saya beliin kambing? Kamu punya duit, gak usah bang. Mendingan duitnya buat kamu beliin saya baju aja deh. Atau HP yang baru. Soalnya kurbannya saya mau pakai duit saya sendiri. Gitu, teman-teman sekalian. Dia gak mau sudah ngasih, udah gak apa-apa juga. Repot amat ya. Teman-teman sekalian, kenapa gitu? Karena dalam kurban ada makna pengorbanan. Kita memberikan sesuatu yang kita punya, yang kita suka, gitu ya, untuk apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu korban tadi. Gitu. Enggak usah nungguin ntar ada korban bencana alam atau ada korban perang di Yaman. Enggak usah. Di negerimu sendiri, di kotamu sendiri, teman-teman sekalian. Sebaik-baik kurban itu yang dilihat. Jadi kalau kamu hari raya Idul Adha lagi ada di Jakarta, kurbanlah di Jakarta. Biar kamu bisa lihat. Kecuali kalau kamu hari raya kurban pergi mudik misalnya, di kampungmu misalnya, nah kurban juga di kampung. Begitu kan ya? Ustazah boleh gak sih sayanya di Jakarta tapi kurban saya kirim ke tempat lain? Boleh kalau bicara bolehnya. Tapi kalau bicara baiknya, nih gini teman-teman sekalian, kalau di kampung tersebut juga udah banyak kurbannya, lebih baik di kotamu sendiri, kamu berada di tempat kamu berada, gitu ya. Kecuali kalau misalnya di kampungmu nggak ada yang kurban, nah itu bicaranya kamu kehilangan kesunahan untuk melihat saat kurbanmu dipotong, kamu kehilangan kesunahan untuk ngambil bagian dari kambing tersebut, karena memang sunahnya kalau kita kurban kita ikut ambil bagian.
teman-teman sekalian, tapi kamu dapat pahala berupa sedekah, mensedekahkan kambing tersebut di kampung tersebut itu. Tapi dah enggak usah jauh-jauh ke Yaman. Di Bogor-Bogor, di daerah-daerah sekitar-sekitaran Jakarta, dia ada banyak loh yang kekurangan kurban. Enggak usah sampai repot-repot ke Yaman, susah ngangkut kambingnya. Jelas ya? Jadi seperti itu teman-teman saudara sekalian, kurbanlah, enggak usah repot-repot nyari-nyari korban perang ataupun korban bencana alam. Terus gini nih, ada lagi, saya pernah baca gini. Kurbanmu dibagi sepanjang tahun. Berkurbanlah lewat kami, kurbanmu dikurbankan dibagikan sepanjang tahun. Saya bilang, oh ini apaan nih? Ternyata kambing-kambing atau sapi-sapi yang dikurbankan dikalengkan, diawetkan, kemudian dibagikan kepada korban-korban bencana alam, korban-korban apaan aja gitu ya, untuk sepanjang tahun di Indonesia sini. Nah teman-teman sering sekalian, itu keluar dari tujuannya kurban. Gini nih, kurban itu adalah jamuan Allah untuk 5 hari, untuk 4 hari yang kamu diharamkan puasa. Allah itu adalah zat yang paling bertanggung jawab. Kalau Allah mengharamkan puasa, artinya Allah akan memberikan makanannya. Pada hari Idul Fitri, Allah mengharamkan puasa. Enggak boleh puasa kamu, kamu harus makan. Allah pun mempersiapkan makanannya berupa zakat fitrah. Sehingga pada hari tersebut enggak ada ceritanya orang enggak bisa makan karena semuanya kebagian makanan dari zakat fitrah. Jelas ya? Makanya kalau ada yang nanya, "Ustazah, boleh enggak zakat fitrahnya berupa duit?" Jangan, makanan. Karena tujuannya zakat fitrah memastikan pada hari Idul Adha semua orang Idul Fitri semua orang pada bisa makan. Demikian juga dengan Idul Adha nih. Allah haramkan puasa pada hari Idul Adha dan 3 hari tasyriknya. Artinya bahwa Allah SWT mau menjamu. Pakai apa? Pakai daging kurban. Maka daging kurbanmu potong pada 4 hari tersebut itu. Dan dibagi pada 4 hari tersebut itu. Gitu. Harus dibagi pada 4 hari itu teman-teman saya sekalian. Kamu kurban hari tanggal 2 misalnya, bagiin hari itu juga. Jangan biarin nginep sampai besoknya, besoknya lagi, walaupun taruh di kulkas ini. Jangan, bagiin semua, bagiin semua, bagiin semuanya. Habis hari itu juga dibagi. Perkara masaknya kapan, nah itu seleramu deh. Mau dimasaknya kapan, daging kurbannya gak harus dihabisin hari itu juga. Kalau dihabisin hari-hari Idul Adha juga, itu bagus teman-teman sekalian. Kenapa? Jamuan dari Allah. Dan karena mengingat ini jamuan dari Allah SWT, gak harus dibagi kepada orang miskin. Kurban itu dibagi kepada orang muslim, gak harus. Bahkan dibagi kepada orang-orang yang non muslim sekalipun gak apa-apa. Dibagi kepada orang-orang kaya sekalipun gak apa-apa. Meskipun kalau ada orang miskin, ada orang kaya, ya duluin orang miskin. Nah, kamu ceritanya tetanggaan sama masjid. Masjid ngebagi kurban. Kamu jangan nolak, haram hukumnya nolak kurban. Itu sombong. Kurban itu adalah jamuan dari Allah. Kamu dikirimin kurban, terima. Perkara nanti kamu mau kasihin lagi, gak jadi soal. Perkara kamu masak gak jadi soal. Tapi terima, gak boleh. Sembarangan orang kaya dikasih kurban. Astagfirullah. Kirain saya orang susah apa? Gak boleh teman-teman saya sekalian. Terima kalau dikasih kurban. Itu jamuan sekali lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh tolak. Harus diterima. Nanti kamu bagiin lagi gak apa-apa. Kamu kasihin lagi gak apa-apa. Gitu ya. Jadi jelas ya. Seperti itu teman-teman saya sekalian. Urusan daging kurban ini. Mobil 1841 FRN menghalangi pagar rumah orang. Cepetan nih yang merasa punya mobil. Yang ngerasa gak punya mobil gak tolak, usah tolak, tolak. Oh bukan mobil saya. Emang kamu bawa mobil apa? Gak bawa mobil. Assalamualaikum Ustazah. Untuk sholat istikharah saat surat pendek, apa ada surat yang khusus dibaca atau bebas? Bebas. Yang penting jangan surat tanah, surat apa. Assalamualaikum Ustazah yang Masya Allah selalu sehat dan disayang Allah, amin. Oh yang insya Allah selalu sehat dan disayang Allah, amin.
Saudara, bagaimana cara merawat iman? Kenapa di saat sudah sering hadir majelis, di saat lagi kumpul lagi, di saat lagi kumpul, saya akhirnya ikut ngomongin orang. Tapi sepulang dari ketemu teman-teman tersebut, saya merasa bersalah pada Allah dan orang yang sempat saya bicarakan. Bagaimana keadaan iman saya tersebut? Saudara, apakah dengan cara seperti itu saya telah mendapat hidayah? Maksudnya dengan dia taubat tersebut ya. Namanya orang hidup ini jatuh bangun itu pasti aja. Kita ini kan bukan, kita ini bukan orang soleh, tapi orang yang belajar menjadi soleh. Jadi soleh kan kita. Kita bukan perempuan yang baik, tapi kita belajar untuk menjadi perempuan yang baik. Kita bukan orang yang sabar, tapi kita belajar untuk jadi perempuan yang sabar. Namanya orang belajar, anak kecil lagi belajar jalan tuh, pasti ada jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, kayak gitu. Jadi kita habis ngomongin orang nih, ya itu lagi kita jatuh. Nah, habis itu diseselin, diistighfarin, dimintain maaf. Kalau tidak khawatir membuat orang tersebut jadi tambah marah yang kita omongin ya. Kalau enggak kita minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janji mendiri sendiri, Allah jangan ngomongin orang, jangan. Minta sama Allah, ya Allah, kasih kemampuan sama saya untuk bisa menghindar dari membicarakan aib orang, ya Allah. Minta tolong ya Allah gitu. Gitu ya. Allah sekalian. Hubabah Zahra yang saya ceritain, ibunda dari Habib Umar bin Hafid, itu dikenal orang senegeri, gak pernah ngomongin orang. Dan gak pernah ada orang berani ngomongin orang depan Hubabah Zahra. Kenapa? Setiap kali ada orang ngomongin orang, Hubabah Zahra langsung doa, ya Allah, tutupkan aib dia, tutupkan aib saya, jagakan lisan kami semua dari membicarakan aib orang. Gitu. Langsung doa kayak begitu, kan ngeper yang ngomongin orang. Gitu ya. Nah, tapi itu Baba Zahra ngomongnya agak bersuara. Kalau kita mau doa kayak begitu, ngomongnya jangan pakai bersuara dalam hati. Lagi ada ngomongin orang gitu, bilang, ya Allah. Jagakan lisan saya dan lisan dia dari membicarakan aib orang. Oh, enggak punya teman kamu bakalannya. Ya, enggak apa-apa ya, jatuh bangun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya mau bertanya, yang pertama, kalau keluarga saya belum ada yang berkurban, apakah ketika berkurban harus satu persatu sebutkan namanya? Sudah saya jawab tadi ya. Atau cukup nama suami aja yang disebutkan? Nah, ya deh, nama suami aja yang disebutkan. Dan minta sama pihak masjid enggak usah pakai ditulisin. Namanya dikalungin di leher kambingnya. Jadinya rasanya enggak enak gitu kan, ngelihat ada kambing di bawahnya nama suami kita. Ini saya sampaikan karena saya pernah dapetin. Ada nama suami saya ditaruh di bawahnya kambing, itu enggak enak. Assalamualaikum saudari main cantik. Bagaimana jika, makasih ya. Bagaimana jika orang tua, ayah, duda dan sakit bergantung dengan anak perempuannya, sedangkan anaknya nanti akan menikah? Pasti nanti aja loh, udah kamu pikirin. Serta ikut dengan suami dan ayah tersebut tidak akan mau keluar rumah. Itu loh yang saya tadi ceritain. Kamu udah ada niatan buat nikah belum? Nah, kalau belum, yaudah nih, alhamdulillah. Sekarang bakti deh sama suami. Bakti sama ayah kamu yang benar. Gak usah kamu pikirin dari sekarang. Sudah, nanti ini dong, ini itu. Enggak usah. Kalau ada yang lamar, tanya sama ayah. Kalau ayah kamu setuju, gitu kan. Kalau kamu tuh jalanin sesuatu dengan takwa, Allah bakalan kasih jalan keluar terbaik. Man yattaqillah yaj'alahu makhraja. Siapa yang bertakwa, maka Allah akan kasih jalan keluar bagi setiap permasalahannya. Apa-apa tuh jangan kebanyakan mikir. Gitu kan? Ini sekarang nih belum ada yang lamar juga, tinggal sama ayah. Ayah sakit-sakitan, enggak mau keluar dari rumah. Kemudian udah mikir, jantar kalau saya kawin gimana? Kamu itu kan belum ada yang lamar juga. Ya udah, sekarang ini adalah waktumu untuk bakti sama orang tua kamu yang adalah ayahmu tersebut itu gitu. Iya, tapi nanti kan saya mau kawin juga, sudah. Iya, saya tahu. Teman-teman, jangan, enggak usah
kebanyakan mikir yang sekarang ada dijalanin. Nanti kalau ada yang lamar, tanya sama ayah. Nanti insya Allah lo akan kasih jalan keluarnya. Entah ayahnya kemudian yang mau tinggal bersama dengan suamimu dan dirimu itu, atau suamimu yang nanti mau tinggal bersama dengan ayahmu, kita gak tahu. Kan gitu ya? Akan ada jalan keluarnya jika kamu selama ini adalah menjadi seorang anak yang bertakwa. Yang jangan sampai terjadi adalah kamu kepengenan cepat kawin biar gak barengan sama ayah kamu. Itu yang bahaya. Itu yang nilainya di sisi Allah sangat besar sekali dosanya. Apalagi kalau sampai ayah kira-kira umurnya berapa ya? Udah tua loh ayah saya nih. Saya kan repot kalau saya punya suami masih ada ayah. Astagfirullah. Ini yang bahaya bagi kita teman-teman. Jadi jalani kehidupan, jadilah orang yang bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar bagi setiap permasalahan. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Saya ingin bertanya dan berbakti kepada kedua orang tua saya. Oh, kamu ingin tanya sama orang tua? Saya ingin bertanya. Berbakti kepada orang tua itu kan wajib untuk anak laki-laki maupun perempuan. Lalu bagaimana kalau anak perempuannya sudah menikah? Apakah masih diwajibkan berbakti kepada orang tua, terkhusus seorang ibu? Teman-teman sekalian, kalau kamu sudah punya suami, taatmu tinggalmu bersama dengan suami. Tapi kamu menyenangkan orang tuamu. Nah itu kan gak harus kamu dengan tinggal bersama dengannya. Jelas? Jelas ya? Gitu. Jadi kan kamu menyenangkan orang tua itu perkara lain, teman-teman sekalian. Berapa banyak di antara kalian yang ada di sini enggak punya suami tapi enggak tinggal sama orang tua juga? Betul atau enggak? Ya. Apakah dengan cara seperti sekarang ini kamu enggak bisa bakti sama orang tua? Bisa. Bisa, teman-teman sekalian. Kamu selalu mendoakannya, kamu sering-sering menghubungi mereka, gitu kan ya? Tanyain keadaannya, begitu ya. Jadi kalau misalnya telepon sama ayah, telepon sama umi, atau ketika kamu bertemu sama mereka, itu loh saat-saatmu untuk membahagiakan mereka, berbakti kepada mereka saat mereka sedang berada di hadapanmu. Saat mereka sedang berada di hadapanmu, gitu maksudnya. Gitu ya. Dan jangan bentrokin antara ibu sama orang tua sama suami kita. Sekali lagi, jadilah orang yang bertakwa. Ustazah, tapi kalau bentrok beneran gimana Ustazah? Mana yang lebih didahulukan? Itu tuh teman-teman sekalian, pertanyaan yang gak bisa kita pukul rata. Sekarang gini misalnya, ada suami minta anter kita hadir ke sebuah acara kantor misalnya gitu ya. Ada ibu minta antar kita pergi ke rumah sakit misalnya. Mana yang lebih didahulukan? Lihat-lihat keadaannya yang darurat yang mana. Oh ibu dong karena sakit, belum tentu. Ibu mau diantar ke rumah sakit untuk sakit apa? Mama lagi sakit apa, Ma? Kan tanya dulu nih. Misalnya jamnya sama, waktunya sama. Saya tanya dulu gitu. Apa, Ma? Enggak, mama mau kontrol aja. Dokternya sih ada hari ini, hari ini, hari ini, hari ini. Ah, kan bisa tuh. Ma, jangan hari yang ini, besoknya aja gimana, Ma? Kenapa, Nak? Enggak sih, Ma. Ini nih, si abang lagi minta anterin ke ini juga. Gimana, Ma? Gitu kan, bahasanya kan enak. Mungkin ibu kita akan bilang, iya deh kalau gitu. Yaudah deh, besok aja. Kan gitu. Atau kalau misalnya yang mama kita emang benar-benar dalam keadaan darurat, gitu kan. Mama sakit nih, Nak, begini begitu, memang sakitnya ini dokternya hanya ada waktu itu aja. Nah, kita bisa bilang ke suami, gimana ya Bang, saya ini lagi susah nih. Kenapa emang? Mama nih lagi minta anterin. Dengan bahasa yang enak, kamu bisa akan mendapatkan jawaban dari suami kamu. Ya udah deh, kamu anterin mama kamu aja. Gak apa-apa, saya hadir acaranya itu, gak usah bawa istri. Bisa enak teman-teman sekalian. Apa-apa itu bahasa yang enak, komunikasi yang baik akan membuatmu jadi terlaksana semua urusan. Gitu ya. Saya ini kebiasaan jawab panjang-panjang nih. Akhirnya pertanyaan orang jadi saya akan jawab cepet-cepetan ya. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Orang tua saya pengen banget
pengen banget untuk saya nikah. Secara umur saya udah kepala tiga. Terus kata sebagian saudara saya belum nikah karena dijahatin sama orang. Tapi saya juga gak tahu pasti. Nih ya teman-teman ya, imanmu tuh mesti dibenerin. Enggak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan izin. Terus kemarin orang pinter itu datang ke rumah. Tuh kerjaanmu sih. Menurutmu saya pinter apa enggak? Saya orang pinter apa bukan? Nah, saya sebagai orang yang menurutmu pinter, saya bilang untuk jangan percaya sama orang pinter itu. Kemarin orang pinter itu datang ke rumah, lihat saya langsung merinding katanya. Lucu-lucu ya. Belum sarapan kali dia. Saya diajak ngobrol, disuruh tarik nafas. Saya juga menyuruhmu tarik nafas, karena kalau kamu gak bisa tarik nafas, artinya kamu mati. Saya disuruh tarik nafas. Terus sama dia disuruh minta maaf sama orang tua, mungkin banyak salah. Nah, kalau itu saya setuju. Saya pikir saya maafin saya, aduh susah lagi nih tulisannya nih. Saya masih suka doain orang tua, masih suka ngaji, masih suka sholat, masih pengen deket sama orang soleh juga. Sayang banget ustazah saya sama orang tua. Makanya saya pengen cari orang soleh, bukan yang asal nikah aja. Gimana menurut ustazah sikap saya sama orang tua saya? Ya saya gak tahu. Sikap kamu selama ini sama orang tua kamu kayak gimana? Jadi teman-teman saya sekalian, benerin sikap kamu sama orang tua. Enggak usah percaya kalau ada orang bilang, ini kamu gak nikah-nikah karena itu, karena ini, karena dulu ari-ari kamu. Wes gak usah yang begitu-begituan. Dah ya, benerin iman kamu. Jadilah anak yang bakti sama orang tua. Gak usah percaya sama ramalan-ramalan dari siapapun. Dah, percaya bahwasanya la haula. Gak ada kekuatan untuk apapun kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari yang cantik dirahmati Allah. Amin. Apakah orang tua yang sudah meninggal dunia masih menanggung dosa anak-anaknya di dunia yang berbuat maksiat? Mau menjelaskannya Ustaz? Iya, jika dia ikut mengajarkan atau dia yang menanamkan dosa tersebut kepada anak-anaknya. Anaknya mau pakai jilbab enggak usah, Nak. Kamu kelihatan lebih tua. Anaknya tanyain mulu, kamu kok gak pacaran-pacaran sih, pacaran dong biar kelihatan laku gitu. Kalau dia adalah jenis orang tua yang seperti itu, kalau anaknya kemudian berbuat dosa, maka orang tua tersebut ikut serta menanggung dosanya, bahkan ketika dia sudah berada dalam alam kubur. Tapi jika orang tuamu mengajakmu sholat, mengajakmu untuk hal-hal yang baik-baik, kalau orang tua tersebut meninggal dunia, justru pahala anak-anaknya lah yang selalu mengalir dalam kubur orang tuanya. Dan ketika anaknya tersebut berbuat dosa, gak ikutan ngalir. Kenapa? Karena dia ikut mencegahnya sewaktu dia hidup di atas muka bumi, dan dia tidak mengajarkan hal tersebut kepadamu. Assalamualaikum Ustazah, semoga Allah merahmati Ustazah. Ustazah, anak-anak rantau dari Jatim. Sebentar lagi Ana lulus kuliah. Namanya Ana atau dia membahasakan dirinya Ana ya? Kita semua Ana ya. Ana pengen bakti sama orang tua. Tapi Ana berat ninggalin Jakarta, karena di Jakarta adalah ladang ilmu, ada ustadzah dan ada ustadzah-ustadzah yang lain-lainnya. Bagaimana ustadzah baiknya? Tanyakan kepada orang tuamu. Mama keberatan gak sih, Ma? Saya ada di Jakarta, Ma. Oh gak apa-apa, di Jakarta kamu jadi lebih baik, Nak. Karena di sana ada ustadzah Halimah. Misalnya gitu ya. Alhamdulillah. Iya kok, Ma. Saya juga setiap kali di majelis, saya doain Mama. Gitu kan ya? Saya juga selalu belajar dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau ibunya bilang, iya dong, Nak. Mama ini enak kan kalau ada kamu. Hampir pulanglah. Assalamualaikum, Ustazah. Mohon doanya, Ustazah, untuk mamanya. Ini doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustazah selalu bahagia. Amin. Saya ingin bertanya, saat ini saya ngekos dengan pemilik kos sepasang yang sudah sepupu, ya 70 tahun umurnya. Setiap kali keluar rumah,
atau tiba, saya selalu bersalaman selayaknya kakek nenek saya sendiri. Bagaimana batasan Allah terhadap kakek kos? Bagaimana batasan saya terhadap ayah sambung atau ayah tiri? Kalau ayah tiri nggak apa-apa, ayah tiri adalah mahram. Jadi kamu salaman nggak apa-apa. Salaman gak apa-apa sama beliau, gak batal wudunya. Ayah tiri ya. Tapi kalau untuk kakek kos tetap batalin wudu walaupun usianya 70 tahun. Apakah haram untuk bersalaman dengannya? Tidak. Jika memang kamu tahu bahwa dia menganggapmu sebagai seperti cucunya sendiri. Gitu ya. Udah kayak, itu gak haram. Gak haram, tapi tetap batalin wudu. Gitu. Assalamualaikum Ustazah. Salat berjamaah hanya dapat satu rakaat. Haruskah, oh sholat berjamaah tapi hanya dapat satu rakaat. Haruskah tasyahudnya, haruskah tasyahud awal lagi? Iya. Contoh, zuhur baru satu rakaat. Apakah ada tasyahud lagi? Iya. Tasyahud awal itu letaknya di rakaat kedua. Dengan kamu melaksanakannya di rakaat pertama, enggak jatuh perintah untuk tasyahud di rakaat kedua. Gitu ya. Jadi kamu tasyahud karena ikutan imam di rakaat pertama, kemudian rakaat berikutnya kamu tasyahud lagi karena sekarang adalah rakaat kamu yang kedua. Terus ratib al-adkar, ratib al-atas ya maksudnya, dan al-haddad bagusnya dibaca kapan? Terima kasih Ustazah. Bagusnya dibaca ba'da maghrib. Assalamualaikum Ustazah, mau nanya, suami saya suka main kartu kalau malam minggu tapi gak pakai duit, apakah itu bisa disebut berjudi? Ya enggak lah. Judi itu kejahatan uang, kejahatan harta ya. Sama aja kayak Ustazah ada kotak amal lewat, saya senyumin, bisa sedekah apa enggak? Bukan. Kami sebagai istri udah ngingetin terus, oh, kami kayak banyak ya. Saya maksudnya sebagai istri udah ngingetin terus, jangan main kartu, tetap aja gak mau berhenti, mau doain Ustazah. Gak apa-apa, gitu ya. Dia main kartu gak apa-apa, daripada main perempuan. Tujuh sekali ya dirimu. Bilang sama suaminya, "Bang, kayaknya seru amat sih. Gimana kalau kita main kartunya barengan?" Bagaimana sikap kita apabila orang tua kita dapat omongan yang tidak benar? Dari kakaknya yang akhirnya orang tua marah sebelum klarifikasi. Sebenarnya tidak seperti itu disampaikan kakak. Oh, kakaknya dia ya. Tiba-tiba ibu marah. Kitanya tidak tahu masalahnya apa. Harus bagaimana Ustazah biar tidak terulang lagi? Ya silakan klarifikasi kalau sama ibu sendiri enggak apa-apa. Kalau sama, maksudnya kita sampaikan kan, jangan sampai orang akhirnya jadi salah paham kayak gitu. Jadi kalau sama orang lain enggak usah klarifikasi teman-temannya. Kasih tahu aja sama ibunya gitu kan. Mah gak gitu loh mah ceritanya. Dan sebaiknya yang klarifikasi itu yang lain. Kan mamah lagi keselnya nih kakak nih. Halo. Nah yang klarifikasi jangan kakak, yang klarifikasi adiknya. Misalnya mamah tuh gak, mah si kakak tuh sebenernya kayak gitu loh mah. Bahasamu lah yang enak ya sama orang tua. Assalamualaikum Ustazah, mau saya mau tanya. Ibu saya tinggal bersama saya di rumah mertua saya. Besan tinggal bareng, aneh-aneh ya. Usia ibu saya 55 tahun. Ibu saya senang sekali melakukan pekerjaan rumah, tapi kalau sudah kecapean suka marah. Kepengennya saya, ibu saya gak usah melakukan pekerjaan rumah, tapi kadang suka marah kalau diingetin. Terus saya harus bagaimana Ustazah? Saya jadi serba salah. Ya ampun, kamu lucu gitu. Ini kan perkara-perkara yang kamu bisa rundingkan, bisa omongin, bisa komunikasi gitu kan. Saya maunya ibu saya jangan melakukan pekerjaan rumah. Nah itu tuh bahasa kamu kayak begitu. Jangan omongin ke saya, omongin sama ibu kamu. Sebab saya bukan ibu. Assalamualaikum Ustazah yang cantik. Jadi apa-apa dikomunikasikan yang enak teman-teman sekalian. Komunikasikan, omongin yang enak. Assalamualaikum Ustazah yang cantik. Pertanyaan terakhir, saya mempunyai ibu usianya 60 tahun dengan yang kaki yang sebelah. Saya mempunyai ibu usia 60 tahun dengan yang sebelah tangan yang sebelah kirinya lemas karena stroke dan kedua matanya sudah dioperasi karena katarak. Ayah saya sudah meninggal. Setiap hari ibu saya selalu mengeluh sama penyakitnya. Padahal kita anaknya 4 bersaudara sudah berusaha mengobati, dibawa ke rumah sakit untuk berobat. Tapi kenapa setiap hari selalu mengeluh tentang penyakitnya? Ibu saya selalu mengeluh ingin cepat-cepat meninggal. Bagaimana cara menghadapi ibu saya dengan menasihatinya tapi tidak menyakiti hatinya? Gini nih teman-teman, ibumu tuh ketika ngeluh, sebenarnya dia tuh tidak sedang mengeluhkan dirinya sendiri, tapi mengeluhkan perasaan merasa tidak berharganya.
ya, mengeluhkan kesedihannya yang sekarang sudah tidak mudah lagi untuk begini, untuk begitu. Kamu harus pahami itu. Jadi bukan dengan dinasehati, teman-teman sekalian, tapi kembalikan rasa berharganya. Mah, gimana mah dulu mah waktu mama pertama kali ketemu sama ayah? Tanya, bagaimana perasaan mama waktu mama ngelahirin pertama kali mah? Mah, waktu mama ngelahirin kakak gimana mah? Coba ngelahirin. Gitu. Buat dia merasa berharga. Betapa dia adalah kesayanganmu, kesayangan kalian semua. Empat orang anaknya itu. Betapa beliau adalah seorang perempuan yang kalian semua merasa beruntung memilikinya. Dengan cara itu, dengan cara itu. Niatin aja nanti. Tambah berkurang mengeluhnya beliau, ya. Pahami segala sesuatu, teman-teman sekalian, secara psikologis. Nah, pelajari psikologi dari ibu-ibumu tersebut. Assalamualaikum, Ustazah, mohon doanya untuk mamanya Kak Gina yang sedang sakit, namanya Ana Hunainah binti Mansar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Lima, mohon doa dan fatihah kepada Bapak Komidin, sakit gagal ginjal. Terima kasih, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah, tolong kirim fatihah untuk almarhumah Suharmi binti Atemo Senjoyo dan Dian Mulyani binti Sugito, Bapak Sugito bin Darsono, almarhumah Kartinem binti Sanurja, almarhum Nasan bin Kertabangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang dicintai Allah, mohon doanya Ustazah agar pekerjaan saya di kantor bisa selesai dengan cepat dan agar saya mendapatkan bagian pekerjaan yang membuat hati tenang dan tidak stres. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih, Ustazah. Assalamualaikum, Ustazah, mohon doa fatihah untuk Bapak Rudiarto bin Sudono yang sekarang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Semoga diangkat penyakit beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon doa untuk ibu mertua Ibu Nihaya binti Haji Abdul Ghani agar diangkat penyakitnya dan selalu sehat. Dan untuk adik saya Muhammad Saufik bin Haji Haris, Muhammad Haris, agar cepat mendapatkan jodohnya. Assalamualaikum, Ustazah yang cantik, mohon doanya untuk anak-anak saya Aisyah dan Zahra, Zahran, agar menjadi anak yang soleh dan soleha dan soleh. Mohon rajin ibadahnya. Buat suami saya Safri, biar makin rajin ibadah, dia tambah rezekinya. Assalamualaikum, Ustazah, mohon doanya agar cepat diberi momongan. Nama saya Nur Asia binti Muhammad Idris. Mohon doa untuk adik saya yang sedang sakit dan sedang pesantren tahfidz Quran di Bandung, Muhammad Agung bin Muhammad Nasir, agar cepat diangkat penyakitnya dan dimudahkan dalam menghafal. Assalamualaikum, Ustazah, mohon doanya untuk anak saya Zidan Al-Farisi bin Aswin Effendi dan yang sedang di pondok pesantren, semoga dilancarkan dan dimudahkan untuk menghafal Quran. Untuk anak saya Larissa, semoga diangkat, diberikan semangat dalam menghafal. Assalamualaikum, Ustazah yang cantik, mohon doa untuk anak saya Hilmi dan Afzal Kak, agar menjadi anak yang soleh, makin rajin, berpas sesuai betah di sekolahnya. Amin. Yuk kita bacain Fatihah buat yang sakit-sakit. Mudah-mudahan Allah SWT angkat penyakitnya. Allah yashfina ajran la yughadiru saqaman wala alama. Buat kita semua yang hadir, mudah-mudahan sehat terus-terus insyaallah. La hafati Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian kita baca Al-Fatihah yang meninggal dunia, annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wal mawdhi'u fil jannah. Ada Kak Luli baru meninggal dari pagi, dan yang kemarin meninggal ada Umi Syifa Hamur bin Syabakar binti Muhbar bin Syabakar. Kita doakan mudah-mudahan yang meninggal dunia Allah rahmati, Allah muliakan mereka semuanya. Annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yarhamhum wal mawdhi'u fil jannah. Insyaallah Al-Fatihah. Alhamdulillah insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian kita bacakan Fatihah untuk semua hajat-hajat kita semua yang hadir di tempat ini, baik yang disebutkan ataupun yang tidak disebutkan. Sebenarnya juga masing-masing enggak perlu menyebutkan satu-satu ya. Insyaallah semua dapat semua keberkahan doa-doanya, buat anak-anaknya semua yang hadir, buat urusan-urusannya semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annallaha yaqbiluna jami'al hajat wa yubalighuna kullal umniyat bi akhiril bariyat. La hadhihi niyyatukum ya bin salihah wa la hadratin nabiy al-Fatihah. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, puji dan syukur kami kepada-Mu.